All right, and now back to the race. Masih di Indonesia, Don Hill 76, Kejurnas 2015, seri ketiga. PTPN 9, Blimbing, Ganda Arum, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah dilepas dari start line, rider pertama dan rider kedua maupun rider ketiga untuk final round di kelas Woman Elite. Rider pertama yang sudah terlihat layar kaca kita atas nama Laila Tusada dari Sentosa Bike. Sampai dia pada tikungan terakhir, Laila Tusada. Baik sekali Laila Tusada. Sudah melakukan drop dan sudah memasuki garis finish 3 menit 27 detik, 480. Dan berikutnya sudah terlihat Isis Tiara Andini Prastika, rider dari Ride More Asia Milk Me Trust June. Terus mengisi pedalingnya, baik sekali Tiara Andini Prastika. Baik sekali Tiara Andini Prastika. Sudah menuruni turunan cukup tajam Tiara Andini Prastika dan sudah memasuki garis finish Tiara Andini Prastika. 3 menit 01,375 atas nama Tiara Andini Prastika. Dan ini dia rider yang mencatatkan catatan waktu terbaik atas nama Nining Purwoningsih, rider kebanggaan dari Mr. Bambang Sudiro, tim milik KT Semarang. Sudah melakukan draw, baik sekali Nining Purwaningsih, rider yang kemarin mencatatkan waktu terbaik. Baru saja melewati jalanan yang beraspal, terus mengisi pedalingnya Nining Purwaningsih. Baik sekali Nining Purwaningsih. Apakah 3 menit 01,375. Baik sekali Nining Purwaningsih sudah menikung pada tikungan terakhir. Sudah melakukan drop Nining Purwaningsih. 2 menit 54,927 atas nama Nining Purwaningsih. Langsung menempati urutan pertama. Di tempat kedua Tiara Andini Prastika. Dan di tempat ketiga rider atas nama Laila Tusada dari Sentosa Bike. Itulah tadi hasil final result untuk final run di kelas Woman Elite.